untuk merawai. Sini merawai. Nak siapkan umpan kawai tu. Dah buang sawo dah. Nampak dia sini. Boleh mancing. Kawasan ni boleh mancing. Hadikan tanda ni kawasan ni. Kalau nak mancing, mancing lah. Saya nak siapkan sawo. Apa tu? Merawai. Nak tolong sekali. Tu buang tak sawo. Buang sawo ni. Tepi lah. Okey, buang. Boleh buang, boleh buang. Buang, ah, okey, buang. Okey, kita nak siapkan rawai dulu. Bolehlah mancing, pot mancing kat sini. InsyaAllah.
Dah terbiasa bang buat kerja. Okey, nanti kita berjumpa lagi. Lintah laut macam tu eh? Pisau. Ni, so, dapet saya tu, rubber ada gergaji besi. Ada gunting. Kat mana? Bag ni? Ha. Dekat dalam ke? Dekat bag ni. Dapet saya. Ni. Bukan ni ke? Oh, dalam. Ha. Sekejap. Lepas mancing ni. Nak kena pakai dia punya tu lah. Benda tu tendang kat sini kan. Besar ni.
dipakai. Ini kita dah masuk laut, apa kira laut tadi kan. Thank you.
Tak pandai. Takut dia belit. Tak, dia tak belit. Dia bebas satu-satu. Mana belah tepi dia? Ha. Macam ni. Buang batu-batu dulu. Ni. Okey. Nak buang rawai. Berhenti sekejap untuk membuang rawai. Ini batu landung untuk rawai. Itu batu bata. Batu landung. Okey, air ke sana. Sangkut eh? Pak, sana cuaca tu dah hujan dah tu. Tu kan? Tu cuaca dah hujan dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi. Buat macam rumah pula. Harap viewers-viewers semua berpuas hati. Masih lagi proses menurunkan rawai-rawai. Dalam laut. Cik Man, seorang yang berpengalaman. Batu ladung tu sekali lah, dia dah siap dah. Boleh bang eh? Dah. Okay. Belakang sikit. Ini tak sangkut dengan apa ke? Bot-bot yang lain. Rawai sebanyak 100 mata. Ada batu nampak. Ha. Itu pun orang punya tu kan? Tak tahu lah itu apa punya. Mana? Tu. Apa dia orang punya? Orang punya tu. Lampung juga tu kan? Hari semakin gelap.
Kalau tak boleh kau hang jerit tau. Stop. Ha, betul. Panjang juga nampaknya rawai tu. Dam, kalau belah kiri tu susah, hang naikkan atas kat pendul tu, buang belah kanan tu boleh. Tak. Tapi ada apa tu, joran tu lagi apa nanti? Apa joran tu? Masih belum habis lagi. Rawa itu diturunkan semua. Keadaan dah mula gelap. Katalah. Ada 200 meter tu. Baru letak rawai, belum sampai lagi ke blok. Tak terasa dah dekat kan. Okay, kita beralih tempat pula. Sana. Biasanya jam 30 ni besar. Nah, dekat kalau patut dia 15. Petang ni ada mangrove ni dengan keindahan alam semula jadi laut bersebelahan Port Pelang ataupun Pelabuhan Pelang, di mana banyak kapal-kapal besar masih berlabuh untuk membuat naik karbu-karbu. Antara
habis menurunkan semua rawai. Otai-otai dua orang ni kat depan. Gaya memang tak pandai dalam hal ni. Terus terang aja, dia hanya mengikut. Nak mancing tak boleh lagi ni. Sebab lepas ni akan berjalan lagi buat ni. Ah, kalau nak pasang mata tu hang cakap stop tau. Kena cari tali yang boleh. Buang aja, buang je. Report nanti. Ang jangan tarik. Kalau tarik dia ikut nanti. Buang aja. Masih belum habis lagi. Kelihatan di ujung sana tu. Dekat darat rasanya tu. Hujan tu. Selebat. Banyak kerja juga sebenarnya untuk buat merawai ni. Dia tak apa? Boleh bang. Boleh. Sangkut ke? Sangkut nampaknya. Ha? Sangkut sikit lah. Stop ke? Sekejap. Wah, wow, okey, dah boleh dah.
kerja yang banyak juga. Kemudian tak ada apa. Boleh bang? Macam mana? Sangkut tu, berbelit dah. Berbelit, berbelit. Belik, belik. Aktiviti menurunkan rawai-rawai belum settle lagi. Dia tak bagi kita lampu ya?
gelap cuaca, makin malam. Panjang lagi tu. Tak tahu bila dia settle atau kita sabar menunggu. Jadi diharap viewers menyukai video kali ini. Bagi tahu sebelum ni kita pergi ke sungai, kita pergi ke dalam hutan ataupun bukit, ataupun sekarang ni kita pergi ke laut. Alhamdulillah bagi rezeki kali ni.
melampaukan sinaran rembulan malam. Arah malam ni ada cahaya bulan yang menerangi. Setelah. Oke, kita teruskan perjalanan ke destinasi yang seterusnya. Seperti sini ya. Oke, kita sudah sampai lah. Adalah jauh daripada tempat turunkan rawai-rawai tadi tuh. Ada kapal karam tuh? Tuh? Tak, kapal yang besi-besi itu. Tuh? Mana? Tuh? Nak parking situ ke? Tak, dekat situ. Dekat situ ya? Kita akan parking dekat kapal yang karam tadi. Dan tadi yang dulu yang tadi dilalui mungkin dalam video ni depan dalam 200 meter lagi. Tu kapal karam tu depan lagi. Wow. Nampaknya kita akan sini dulu. Tak jauh daripada tempat tadi tu. Wow, agak-agak ada 6 depa. Dam depa. Membuang sawo ke dalam laut. Enjin dah dimatikan. Proses untuk memancing pun bermula. Okey, solat dulu. Solat kat situ ke? Situ ke? Apa? Solat kat situ ke? Tempat duduk. Okey. Mengambil wuduk.